akan masuk ke kelas kembali. Dan saya Juria, kelas 94. Yang saya ingin sampaikan, sekolah kita agar lebih maju, membangun sekolahan biar nggak kebocoran. Ya, belajar juga jarang-jarang karena kondisi bangkunya juga ada yang masih kurang. Terus kalau kehujanan bocor pasti anak-anak pasti bersihin dulu. Ya, ini belok sidak aja lah. Ingin melihat apa yang saya dengar SMP 1 Muara Gembong ini bangunannya parah. Tadi saya tanya ke Pak Kepala Sekolah, sudah sejak tahun 64 tidak pernah 84 sejak 84 tidak pernah ada pemeliharaan, perbaikan, sehingga keadaannya dua kelas yang sudah sangat parah seperti ini. Dan kelas yang lain juga sama, plafonnya sudah seperti sudah tidak layak untuk ditempati, sehingga anak-anak ini harus ada yang masuk kelas siang. Tadi saya dengar di kampung seperti itu, sehingga saya tadi belok ke sini dan benar. Ya, tadi saya perintahkan ke Pak Menteri PU, mulai Maret sudah dikerjain. Ya. Karena siswanya di sini ada 600-an. 600-an, 90. Banyak sekali siswanya di sini, tetapi sarana prasarannya ya seperti ini ya. Berarti pembangunannya dibiayai Kementerian PU dari APBN, di APBN dari Kementerian PU ya. Secepatnya ini akan dikerjakan oleh Pak Menteri PU secepatnya, karena ini dibutuhkan. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan, Pak, ini butuh sekali karena 690-an murid ini jumlah yang sangat banyak dan ada yang masuk siang sore. Ya. Hanya sekali ini aja kan ada stimulus sekolah. Apanya? Tidak. Kementerian PU. Sarana prasarana pendidikan sekarang kita geser ke Kementerian PU. Ya. Kita ini sudah memiliki data-data sekolah-sekolah mana yang kerusakannya berat, itu yang nanti menjadi konsentrasi tahun 2019 ini. Berikutnya nanti tahun depannya lagi yang rusaknya sedang, tahun depannya lagi yang rusaknya ringan, sehingga sekolah tidak ada lah yang keadaannya seperti ini. Dan sekarang memang sudah untuk urusan pembangunan sekolah memang sudah kita geser, tidak di Dikbud tetapi di Kementerian PU yang memang profesionalismenya di bangunan. Ya, terima kasih.